selalu kan bila kita cakap pasal Singapore, orang macam takut nak pergi bercuti dengan Singapore. Orang kata makan dia mahal, hotel dia mahal, sebab-sebab mahal lah. Tapi macam ni kalau aku cakap, ya aku pergi Singapore dengan kos yang tak sampai RM300 pun. Macam mana aku buat? Sini aku share. Disclaimer, cara aku trip ke Singapore ni tak sesuai untuk korang yang jenis yang nak masuk-masuk tempat perinan, nak kena makan benda-benda mahal. Tapi kalau korang jenis yang suka explore, yang suka ambil gambar, yang suka OOTD, trip ni sesuai untuk korang. Okay, untuk trip aku ke Singapore ni, dia berkonsepkan day trip. Hari pertama korang akan naik bas tengah malam ke Singapore. Hari kedua kita akan spend sehari yang penuh dekat Singapore. Untuk day one, aku berkumpul dengan kawan aku dekat TBS. Masa tu dah pukul 11 malam. Sebab kita orang akan naik bas pukul 1.30 pagi daripada TBS ke Johor Bahru Lakit. Untuk satu tiket one way dalam RM24, RM25 bergantung kepada company yang korang naik lah. Kebiasaannya macam bas yang aku naik baru-baru ni, aku naik dalam pukul 1.30 pagi. Rasanya itu yang paling lambat lah korang boleh dapat untuk tengah malam ke pagi. Basically inilah adalah waktu untuk korang tidur lah, sebab esok dengan lusa mungkin korang akan cukup tak cukup tidur. Sebab korang akan guna memerlukan tenaga yang cukup untuk korang explore esok dekat Singapore. So kita sampai dekat Johor Bahru Lakit dalam pukul 5 pagi. Bila kita sampai, kita berehat sekejap. Lepas tu kita tunggu untuk kita solat subuh lah. And then after kita solat subuh, kita breakfast dulu dekat sana. Jangan risau, ada banyak pilihan kedai-kedai makan untuk korang breakfast. So after kita settle breakfast, dekat terminal Lakit ni ada banyak pilihan bas-bas yang korang boleh guna untuk korang masuk ke Singapore. Tapi untuk guidance yang aku gunakan, korang boleh ambil bas nombor 107 untuk daripada terminal Lakit ke untuk masuk ke Singapore. So bas ni akan bawa korang melalui Immigration Malaysia, Immigration Singapore. So fair warning, dekat sini mental kena kuat sikit lah, sebab korang akan lalu through immigration, korang akan duduk dalam bas jam semua kan. Tapi worth it lah untuk harga yang murah. Panjang proses ke immigration tu, korang akan turun bas, naik bas, turun bas, naik bas, sebab korang akan melalui dua fasa immigration. So tips dekat sini, make sure korang stick dengan bas 107. As long as korang naik tu bas 107, then sepatutnya tak ada masalah lah untuk korang ke Singapore. Okay, after korang settle je daripada immigration Singapore yang last, especially korang dah masuk dalam Singapore dah, so daripada immigration tu korang kena naik bas 107 tu juga untuk ke MRT Kranji. Daripada MRT Kranji tu, korang boleh gunakan korang punya debit card tu. Korang tap je dekat mesin tiket dekat MRT Kranji tu, naik atas dan korang pergi ke stesen MRT Wollan. Kenapa kita pergi MRT Wollan? Sebab kita nak pergi ambil kita punya Tourist Day Pass. Tourist Day Pass ni untuk kita naik semua MRT line yang ada dekat Singapore, dan penggunaan dia adalah unlimited. Kos untuk Tourist Day Pass ni dalam $20, $10 untuk harga Tourist Day Pass, $10 lagi untuk deposit. So kalau korang return balik Tourist Day Pass tu, korang boleh claim balik $10. Macam aku sendiri, aku decide untuk aku simpan Tourist Day Pass tu. Sebab esok lusa kalau nak datang Singapore boleh pakai balik. Ha, so kat sini ada pro tip sikit lah untuk korang. Okay, dah settle hal Day Pass ni kan. So basically korang punya exploration dekat Singapore dah officially start lah. So masa aku kat sana, tempat first kali aku pergi ialah Universal Studios, sebab aku nak bergambar dekat USS Crew. So daripada Woodland punya MRT tu, korang kena ambil MRT all the way sampai ke Harbourfront Centre. Nama stesen tu Harbourfront. So dekat sini korang kena turun dan korang kena masuk Vivo City Mall. And korang kena ambil train Sentosa Island untuk korang masuk ke dalam Sentosa Island lah. Korang punya Tourist Day Pass tu korang boleh guna untuk naik Sentosa train. Turun je daripada train tu, jalan-jalan sikit, korang cari entrance ke USS. Korang akan nampak globe yang paling famous lah. Kiranya kalau orang pergi Singapore, mostly akan nak pergi ke USS untuk ambil gambar depan globe. Masuk USS, hadir dah dapat tentu, tapi nak masuk tu anak kaya kot. Proceed untuk kita orang bergerak ke next destination lah, which is kita orang nak bergambar dekat Merlion Park. Merlion Park ni kalau korang biasa kan, kalau bayangkan apa Singapore je, mesti akan bayangkan patung singa yang keluar pancuk kari kat mulut tu lah. So basically kita orang akan ke situ lah untuk kita orang bergambar dekat situ pula.
untuk pergi dekat Merlion Park ni dia quite tricky lah, sebab dia bukan exactly dekat MRT station tu. So dekat sini korang kena raja-raja dengan kamu dulu lah untuk bertanya dengan lokal dekat sana. Tapi kan, once korang sampai dekat Melayu Spa tu, ada tiga benda korang boleh ambil gambar dekat situ, which is Marina Bay Sands, Melayu Spa dengan Singapore Flyers. Dekat satu tempat tu, ada tiga tempat yang korang boleh bergambar. Nama dia Melaya. Kat mana datang Melaya? Settle je urusan dekat Melaya Spa. Kita orang decide untuk kita orang bergerak ke Masjid Sultan, masjid terbesar di Singapura. Sampai je itu, benda first kali ialah kita orang settlekan kita punya solat jamak qasar. Kita orang berjalan lah dekat sekitar tu ambil gambar, sebab serius dekat tempat tu memang cantik sangat-sangat. Dekat situ pun penuh dengan kedai makanan dari Turki. So kalau korang yang jenis nak rasa makanan Turki, dekat situ sure korang mesti suka gila-gila. Kita orang ambil kesempatan tu untuk beli souvenir sikit lah, sebab souvenir agak murah dekat situ. Dalam satu kitchen tu boleh dapat dalam 50 sen je. So dua kitchen $1, which is pada aku sendiri agak affordable lah. Settle je urusan dekat Masjid Sultan, kita bergerak pula dekat Changi Airport. Mesti korang pelik kan, dah kenapa pula nak kena pergi airport kan? Untuk pengetahuan korang, Changi Airport ni adalah merupakan airport yang tercantik di dunia. Dekat situlah terletaknya the famous waterfall, waterfall buatan dekat airport. So dekat daripada Bugis Street, kita bergerak pula ke Changi Airport. Memang mudah sebab memang ada MRT lah yang dari dia akan bawa korang ke Changi Airport. Dekat sana memang korang kena berjalan jauh sikit lah. Kalau mental tak kuat, oh, koyak pun. Okay, settle je bergambar dekat Changi Airport, kita terus bergerak ke destinasi terakhir kita lah, iaitu Gardens by the Bay. Pro tips untuk korang lah, kalau korang pergi ke Singapore dan korang pergi ke Gardens by the Bay, aku sangat recommend untuk korang pergi dia di sebelah petang untuk ke malam. Sebab apa? Sebab setiap hari dekat Gardens by the Bay ni korang akan dipertontonkan dengan persembahan lampu cahaya-cahaya daripada pokok-pokok yang ada dekat sana tu. Persembahan ni akan bermula pukul 7.45 setiap hari dan akan berlangsung selama lebih kurang 15 minit macam tu. So dekat sana memang kita purposely letak dia untuk kita pergi kali yang terakhir sekali, sebab kita nak tengok tu sebagai penutup kita punya trip dekat Singapore ni lah. Okay, sekarang kita tengah tunggu 7.45 sebab nanti dia akan pasang light show. Tonight we present a world of fantasy.
Alright, dengan settingnya persembahan cahaya tu, maka boleh kata kita dah boleh start untuk conclude kita punya trip dekat Singapore ni lah. Daripada sini kita akan bergerak semula ke MRT Woodland. Actually kita nak pulangkan balik kita punya turis lepas tu, tapi sebab kita orang terlambat, sebab office tu tutup pukul 9, tapi kita orang sampai lewat, so office tu dah tutup. So kita orang decide, oh takpelah, kita simpan je turis lepas ni. Kita dinner dekat sana, kita makan Jollibee. So lepas kita settle dinner, kita naik semula MRT untuk pergi ke MRT Kranji. Sebab dekat sini kita akan naik semula bas untuk balik semula ke Rakhine lah, untuk kita proses untuk kita balik semula ke Kuala Lumpur. Proses yang sama juga dengan pagi tadi, cumanya pagi tadi kita masuk Malaysia dan kita masuk Singapura pula. Yang ni dia reverse je, daripada Singapura ke Malaysia. Kita punya trip dekat Singapura dah berakhir lah. Basically kita dah habis dalam RM200 sahaja. Aku boleh conclude daripada trip ni, basically aku puas hati sebab Singapura pun tak berapa besar, dalam masa sangat singkat dengan bajet yang sangat terhad, aku berjaya cover hampir semua attraction yang paling utama kat Singapura. Yang terfikir nak pergi, aku sangat-sangat recommend korang untuk pergi.